Pemirsa IDX Opening Bell, uh, kami lanjutkan bersama saya Julita Telomba II. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan pada pagi ini. Di sana sudah ada rekan Felmi Laubela dan juru kamera David Sibarani. Felmi, pada perdagangan akhir pekan lalu indeks ditutup menguat. Bagaimana dengan prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, untuk melihat bagaimana pembukaan perdagangan saham pada hari ini, mari kita saksikan bersama di monitor Bursa Efek Indonesia bagaimana jalannya pembukaan perdagangan saham di pagi hari ini. Ya, saat ini kita pantau bersama di monitor Bursa Efek Indonesia bahwa indeks harga saham gabungan terpantau dibuka di zona hijau atau menguat tipis 0,15 persen atau menguat 8,19 poin ke posisi 6.017,56. Kita pantau saat ini juga tercatat untuk Volume transaksi perdagangan dicatatkan mencapai 606 juta lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan 460 miliar rupiah. Sementara untuk frekuensi transaksi perdagangan dicatatkan sebanyak 42.436 kali transaksi pada pagi hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan dipastikan pada pagi hari ini dibuka terpantau menguat dan juga untuk IndoSurya Bersinar Sekuritas pada hari ini memang memprediksikan bahwa ISG berpotensi untuk bergerak dalam rentang konsolidasi wajar dengan perspektif technical support resistance ada di level 5827 hingga 6088. Untuk itu rekomendasi saham adalah saham-saham yang cukup menarik seperti saham dari GGRM kemudian saham ELSA, saham GJTL dan saham AKRA. Kemudian juga terkait dengan uh, sentimen pasar pada hari ini di mana untuk anugerah Mega Investama memprediksikan bahwa yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang naik tipis ini menjadi sentimen global yang juga mempengaruhi IHSG atau bursa di dalam negeri, kemudian terkait dengan rencana pengeluaran anggaran belanja presiden Amerika Serikat Joe Biden sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat serta sentimen lainnya seperti dari wilayah atau uh, benua Eropa sendiri yang wilayahnya masih menghadapi gelombang tinggi dari kasus COVID-19. Dari dalam negeri sendiri terkait dengan tahun 2021 di mana membaiknya indikator perekonomian dan juga kemajuan penanganan pandemi COVID-19 menjadi sentimen yang mempengaruhi IHSG pada hari ini. Demikian, Julita. Baik, Felmi, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, Felmi Laubela dan juru kamera David Sibarani langsung dari Bursa Efek Indonesia.